mahasiswa PMK RI. Ini ya. Kemudian ya. Nah, yang di belakang. Kemudian dari mana lagi ini? Terima kasih sudah hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan yang difasilitasi oleh YPPS berkaitan dengan gerakan besar kita di Pulau Timur yakni Kampung Stunting. Pertama sekali saya diperkenalkan stunting itu ketika saya jadi bupati. Sebelum jadi bupati itu isu saya dan isu orang muda. Setelah jadi bupati, Pak Mel kini dengan Ibu Kabit ini datang memperkenalkan stunting saya. Saya pertama juga bingung, stunting ini apa ini? Para pelari atau apa ini? Ya, tetapi saya dengar dengan baik apa yang disampaikan oleh mereka tentang stunting. Dan saya melihat sejalan sekali dengan misi-misi pemerintah Kabupaten Flores Timur. Ya. Misi pertama dan perang muda dengan visi adalah Flores Timur sejahtera dalam bingkai calon tahun pertama. Adik-adik semua tentu apa misi, apa visi. Tapi saya perlu jelaskan sedikit bahwa selamat Flores Timur sejahtera dalam bingkai desa membangun kota merata itu tidak sekedar kita membangun desa dan tidak sekedar kita menata kota, tetapi juga dia memiliki makna. Maknanya itu adalah mengajak kita semua, baik yang di desa maupun yang di kota, baik yang tua maupun yang muda, baik yang laki-laki maupun perempuan, baik yang sekolah maupun tidak, baik yang sudah kerja maupun pengangguran, kita semua berkontribusi. Boleh memberikan yang terbaik pada diri kita untuk mempercepat apa yang Flores Timur yang sejahtera. Visi ini juga memiliki makna mengingatkan kita semua atau kami semua, kita semua ya, termasuk Pak Melki, para kadis, para kadis, juga orang-orang yang sudah punya jabatan di ataupun jabatan dalam kelompok-kelompok. Mari kita gunakan kewenangan-kewenangan yang ada pada kita secara baik dan maksimal untuk mempercepat pencapaian Flores Timur yang sejahtera. Itu arti dari visi Flores Timur sejahtera dalam bingkai desa membangun kota merata. Kalau hari ini Pak Merki ajak orang muda untuk mari sama-sama kita gempur stunting di Flores Timur sesuai ajakan Bupati Flores Timur, saya patut menyampaikan terima kasih kepada Pak Merki karena melalui yayasannya dia telah memberikan berjuang bersama kita semua untuk mempercepat pencapaian Flores Timur yang sejahtera itu. Kalau Pak Merki undang lalu ada adik ikut datang lalu sebentar setelah pulang ikut mau melaksanakan, itu juga dan kontribusi dari orang muda Flores Timur, khususnya 40 orang yang diundang hari ini untuk membantu hari kita sama-sama mencapai Flores Timur yang sejahtera itu. Misi pertama itu selamatkan orang muda Flores Timur. Misi ini tidak sekedar untuk orang muda yang ada pada saat ini, membentuk karakter orang muda saat. Orang muda saat ini harus mampu memastikan dirinya, memastikan apa yang akan dia buat, memastikan apa yang sementara dia buat. Dan juga orang muda Flores Timur 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Jadi apa yang kehadiran hari ini, kita juga sementara diajak untuk mari sama-sama kita siapkan
orang muda prostitusi 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Siapa tahu ada juga yang menjadi bupati. Ya, mulai menyusun diri. Jangan menjadi bupati harus ASN, tidak. Saya dan Pak Wakil sudah membuktikan itu. Kita buat dari apa yang kecil kemudian jadi besar. Dan disitulah kita bisa seperti hari ini. Kalau diajak untuk mari sama-sama kampanyekan, itu ruang yang diberikan. Ada ruang bagi orang muda, khususnya 40 orang ini, mulai dekat dengan masyarakatnya. Biasanya, BMKD, biasanya isunya orang itu kena main uang. Atau mahasiswa, biasanya isunya begitu. Orang kena main uang, tidak. Modal pertama adalah modal kedekatan dengan masyarakat. Kalau modal pertama adalah modal kedekatan dengan masyarakat, maka mulai merasa apa yang dirasakan masyarakat. Harus merasakan apa? Kalau bahasa PDI Perjuangan itu, kader harus senapas dengan napasnya rakyat. Itu bahasa partai. Tetapi juga harus juga menjadi semua. Kita tidak bisa menjadi orang yang sendiri, kemudian yang lain tidak. Nah, kalau kalian berkontribusi dekat dengan masyarakat, mulai membantu mengkampanyekan, itu manfaatkan ruang. Jangan pikir buat sesuatu yang harus besar memang. Kita juga harus punya foto berdiri sementara tunjuk gedung DPR. Nah, tidak perlu juga itu. Kan ada juga yang sekedar demo untuk dapatkan foto supaya bisa naikkan di status. Itu kan tidak. Tetapi dekatlah dengan masyarakat. Ini, terima kasih Pak Ganti ya. Karena aku sudah buat forum hari ini. Dan juga memberikan ruang, mengajak orang muda untuk juga berkontribusi untuk kita sama-sama mengurus tadi. Ya, setelah Pak Merki dan Ibu Kadin yang memperkenalkan stunting, pertama mereka bilang stunting, saya pikir orangnya mana ya. Tapi setelah 2 bulan dari hari pertemuan, saya pastikan ya sudah kalau begitu, karena ini penting. Kita sementara menyiapkan orang muda Flores Timur ke depan. Mari kita lakukan kegiatan besar, buat di lapangan, libatkan semua elemen masyarakat. Kita tanda tangan bersama, semangat kita dekat gempur stunting. Itu di bulan apa ya? Bulan November tahun 2017. Ya, 4 bulan setelah saya jadi bupati ya. Itu kita buat di lapangan. Penuh lapangan waktu itu. Kalau waktu itu Pak Merki sudah berpikir orang muda ini juga harus terlibat, tangan sama-sama. Ya, tapi belum terlambat, karena stunting itu akan terus menjadi masalah. Dan kita harus terus mengingatkan semua orang tentang pentingnya stunting. Ya, dulu kita jadi bupati dengan 36%. Sejak saat itu kita tancap gas. Mari gempur stunting dengan Solon. Solon itu Solon Kelor. Sebelum Pak Victor kampanyekan Kelor, kita sudah kampanye Kelor. Kelor gempur stunting. Solon, kenapa? Kita mulai dari apa yang kita miliki. Yang kita miliki ini, saya minta, saya tanya, ini bagi sih atau tidak? Mana? Saya tanya soal isinya. Wah, ternyata bergizi. Sudah, kalau begitu kita gunakan ini. Karena ketika kita gunakan ini, kita mulai mencintai apa yang kita miliki. Kalau kita mencintai apa yang kita miliki, dia bisa menggerakkan juga.
persoalan pertanian, soal pasar, ada. Jadi bukan sekedar kita kampanye solo, tapi jauh daripada itu ya. Makanya saya bilang kita tidak bisa membicarakan satu hal tok. Satu hal itu harus memberikan dampak kepada hal-hal lain, ya. Dan itulah yang selalu bisa dilakukan. Setelah kegiatan tanggal September itu, kemudian kedua kegiatan berikutnya, launching Gempur Starling dengan Gerobak Cinta. Gerobak Cinta. Sekarang Gerobak Cinta ini, kampanye kita luar biasa ini. Saya dipanggil kemana-mana. Saya juga rasa diri bangga juga ya. Jadi narasumber Penas ya Bu ya, yang di Makassar Bu ya. Itu supaya saya bicarakan tentang Polres Timur Gempur Stunting di hadapan pemimpin-pemimpin daerah di wilayah Timur Indonesia. Ya Bu ya. Kami ada 3 kepala daerah ya. Kita kurang diundang lagi ke Jakarta ya Bu ya. Kita baru-baru ke Jakarta setelah sekian bulan tidak. Tinggalnya di bayar-bayar sekitar situ. Sambil duduk di atas, hari-hari kita diundang bicara di lantai paling tinggi di atas. Di Sudirman ya Bu ya. Saya membawa saya ingin habis itu. Ini tidak jauh dari situ. Tapi rupanya gedung ini yang hari kita kebutuhkan. Cara hadapan Mapelas juga di hadapan stakeholder ya. Lembaga-lembaga yayasan-yayasan dan juga beberapa tingkatan pemerintah. Bicara tentang bagaimana Polres Timur Gempur Stunting dengan Gerobak Cintanya. Mereka pikir ibu kami ini dorong gerobak sendiri. Namanya Gerobak Cinta. Semua orang berpikir, wah Gerobak Cinta. Luar biasa. Ternyata ini adalah penamaan yang kita berikan ya. Terhadap apa yang sementara kita lakukan. Gerobak Cinta itu kita bagaimana siapkan makanan yang sehat, kemudian kita antar dengan penuh tanggung jawab, rasa kasih sayang ke rumah-rumah atau ajak ibu-ibu datang ke posyandu. Tapi semua dilaksanakan dengan penuh rasa cinta. Kata seperti kasih pacar, tidak. Saya rawat Silver King satu gerobak, membuktikan cinta kepada kekasih saya. Supaya kalau dia makan sama Tuhan, mati. Ternyata itu gerobak cinta. Di Sulawesi, mana Palu tidak salah ya. Wali kotanya punya kiat untuk Gempur Stunting itu. Semua mobil pemerintah itu ditulis, tolak stunting. Semua pemerintahan, mulai dari MP1 sampai MP3, ditulis dengan huruf besar semua, tolak stunting. Polres Timur tampil dengan Gerobak Cinta. Juga banyak-banyaknya itu adalah perempuan. Ya, dan banyak penyebab stunting ya. Bahkan hasil penelitian itu mereka bilang karena faktor kemiskinan, faktor sosial, faktor pelayanan kesehatan, lagi yang lain.